Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih dengan saya Endras dan channel kita Dunia Duha, dan juga masih bersama produk unggulan kita yaitu Madu Aka. Hari ini saya berada di peternakan Madu Aka untuk mengecek cairan di kotak lebah apakah itu sudah bisa dipanen atau tidak, karena untuk cuaca untuk beberapa hari ini masih terguyur hujan di lokasi kita ini, sahabat. Jadi untuk memastikannya kita harus ngecek langsung ke dalam lokasi ini, dan kita buka satu persatu kotak lebah ini atau apakah cairan sudah cukup untuk dipanen ataupun tidak. Kalau seandainya cairannya belum cukup, ya mau nggak mau kita tunda dulu panennya untuk para customer kita yang berada di Jogja, Jawa Timur, Palembang, Padang, dan khususnya Kota Jambi, untuk bersabar dulu. Untuk Madu Aka di sini kita memberikan kualitas nomor satu bagi customer, ya sahabat. Jadi jika cairan belum waktunya untuk dipanen, kita tidak bisa memanennya dan kami pun tidak berani, karena itu sangat berpengaruh untuk kualitas madu kita nanti, ya sahabat. Jadi makanya hari ini kita cek langsung gimana kualitas madu kita, apakah sudah waktu yang dipanen atau tidak. Seandainya belum cukup, ya kita undur lagi waktunya sampai kualitas madu itu yang benar-benar sudah bagus. Di dalam pengecekan cairan ini pun kita harus menggunakan safety yang lengkap, sahabat, supaya ya kita tidak terkena sengatan lah, sahabat, ya. Nah, ini Bang Adam, sahabat. Nah, dia yang biasa sehari-hari mengurusi lebah. Nah, dia menggunakan piringan telur untuk mengusir lebah biar tidak menyengat. Nah, ini yang di bagian depan nih, sahabat. Ini namanya selimut buat lebah. Nah, biar lebah hangat dan suhu temperaturnya standar. Nah, ini sisirannya diambil, diangkat. Nah, ini kita lihat, sahabat. Nah, di sini terdapat lubang-lubang. Nah, inilah yang berisi cair-cairan, sahabat. Nah, di sini berisi cairan, dan kalau dilihat sih memang strukturnya cairannya sudah penuh tapi belum menutup. Di antara sisir-sisir ini nanti semua kita cek, sahabat. Jika strukturnya semua seperti ini, ya otomatis kita tunda, sahabat, panennya. Untuk para customer kita diharap bersabar dulu untuk beberapa hari ini. Kita akan memberikan kualitas yang terbaik buat sahabat dan customer Madu Aka. Sampai di sini dulu, sahabat, ya. Masih bersama saya Endras dan channel kita Dunia Duha, dan tidak lupa itu produk kita Madu Aka. Selamat pagi, tetap semangat.